Perkenalkan, nama saya Chef Endang atau juga bisa dipanggil dengan Chef Endang Supriyadi. Makanan signature dari Beranda kami ini salah satunya adalah soto Betawi, iga bakar mangkul luhur, kemudian yang di Asian-nya itu ada laksa Singapura, di Western-nya kita ada short rib, spare rib with barbecue sauce. Pastinya ada menu tambahan, terutama di ala carte-nya dan juga di menu-menu rotasi buffet-nya. Itu semua ada menu-menu yang terbarunya. Contohnya kalau di ala carte seperti tadi, spare rib, ya, kemudian laksa Singapura, ada bebek kunyit Madura. Nah, itu untuk di ala carte, Ibu. Kemudian kalau untuk di buffet-nya, kita ada semacam stall-stallnya, Ibu. Ya, seperti satu stall nasi, seperti nasi Sundaan, yang mana komponennya atau ingredientnya itu ada paru goreng, ayam goreng kremes, sambal, lalapan, dan seperti itu. Kemudian juga kita ada Indian food-nya, ya. Nah, itu tiap hari Indian food bisa ditemani dengan sawarma. Nah, setiap hari menu-menu kami ini selalu berubah karena memang kami membuat ada rotasi menunya gitu. Jadi setiap hari tamu yang hadir di sini besoknya dia datang lagi nggak akan ketemu dengan menu yang sama gitu. Pasti berbeda. Begitu juga kita ada carvingnya, Ibu. Variasi carving kami ini ada yang dari Indonesia, Western, ya, kemudian Asia. Nah, untuk Indonesia, carving-carvingnya ini kami padu-padankan dengan stylenya Western, seperti itu. Contoh, kami menampilkan seperti roast turkey. Nah, roast turkey itu biasanya kan paduan bumbunya itu dari Western, ya, Bu. Di sini enggak. Saya coba variasikan dengan roast turkey bumbu rujak, saus bumbu rujak atau bumbu taliwang, seperti itu. Dan kami mencoba untuk menampilkan sajian-sajian menu kami lebih inovatif dan berkreasi, ya, supaya menarik daripada tamu-tamu kita, menarik selera mereka, kemudian ya mudah-mudahan mereka akan datang kembali, seperti itu, Bu, harapan kami. Kalau in totalnya semuanya itu bisa sampai 100 macam lebih, Ibu, ya, setiap harinya. Iya, dari westernnya itu, ya, kita udah ada buffet-nya, kemudian ada carving-nya, kemudian ada snack-nya itu bermacam-macam, Bu, ya, kita ada pizza, kemudian ada nachos dan yang lain-lainnya, ya. Begitu juga dengan di Indonesia-nya. Indonesia juga kita ada tiap harinya dua macam nasi tradisional. Gitu. Contoh seperti nasi Manado, ya, atau nasi Bali. Berikut dengan kondimen-kondimennya, paduan-paduannya menu-menu Indonesia. Pun kerupuk aja kami ada rotasinya. Iya. Ada rotasi kerupuk, sambal, seperti itu. Kita punya stationnya. Begitu juga dengan gorengan, ya. Nah, ditambah dengan menu yang tadi saya bilang, menu Sundaan itu, Bu. Ya, jadi, belum lagi dari Indian section, ya, Japanese section, itu bisa mencapai 100 lebih macam makanan yang kita tampilkan. Dengan menu variasi yang begitu banyak, ya, artinya kami harus punya cara, ya, bagaimana preparation buat hari ini dan buat besok, seperti itu. Dari mulai cara pengorderan barang, apa yang kami butuhkan, ya, kemudian penerimaan barangnya seperti apa, ya, setelah itu penempatan di dalam chillernya itu bagaimana, terus setelah itu kita olah makanan itu sebagai preparation buat besok itu seperti apa. Artinya, dari itu semua, kami tetap menjaga atau menjalankan prosedur HACCP, Ibu.
HACCP itu Hazard Analysis Critical Control Point, yang mana kami selain kami di sini sebagai chef, selain pandai masak, harus pandai juga bagaimana cara menangani makanan kita biar tetap sehat dan fresh seperti itu. Iya, hygiene dan sanitasinya benar-benar juga kita perhatikan seperti itu, Bu. Dari yang tadi saya sebutkan di ala carte itu, khususnya di ala carte ya, Bu, itu ada iga bakar, kemudian spare rib juga lumayan, Ibu, ya, menjadi satu best seller kami. Kemudian nasi goreng, ya, ada juga nasi goreng lamb chop, Ibu. Ya, jadi padu-padannya nasi goreng kambing, tapi kita tambahkan satu atau dua pieces lamb chop. Nah, itu yang lebih menarik, seperti itu. Iya. Kemudian kalau yang untuk di buffet, ya, itu yang menjadi favorit salah satunya adalah di Chinese section, yang mana kita menampilkan berbagai macam jenis paduan untuk noodle station, Ibu. Ya, dari supnya aja kami ada 3 macam, seperti tom yum, ya, chicken kolegan, sama beef kolegan, seperti itu. Nah, belum lagi dengan kondimennya, ada sayuran, ada jamur, iya. In total tuh kalau untuk variasi noodle station itu bisa sampai 15-16 macam, Ibu. Gitu, dengan paduan 3 macam sup tersebut. Ditambah lagi kita juga ada Peking duck, Ibu. Peking duck, kemudian juga ada Hainan chicken rice. Nah, untuk di beranda khususnya kami punya spesial dimsum, yang mana dimsum tersebut kami homemade, gitu, yang tidak kita beli dari luar atau dari vendor. Itu kita bikin, kita produk dengan homemade, ya, yang mana udah pasti rasanya pun berbeda dengan yang kita beli dari luar.